Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang salih dan salihah? Semoga selalu sehat dan bahagia. Silahkan disimak pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anakku, kita mulai pelajaran PKS hari ini dengan membaca surat pendek pilihan. Silahkan disimak bacaan murotal surat Al-Ma'un berikut ini. Baik, materi pelajaran PKS yang pertama kita akan pelajari bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut bacaan idhar safawi. Yang kedua yaitu bacaan idgham mimi. Dan yang ketiga ada bacaan ifa safawi. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami bacaan idhar safawi. Yang kedua, siswa dapat memahami bacaan idgham mimi. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami bacaan ifa safawi. Itulah tujuan pembelajaran dari bab 1 ini. Selanjutnya, silakan disimak materi pembelajaran yang pertama, yaitu hukum bacaan idhar safawi. Bacaan idhar safawi, idhar secara bahasa artinya jelas. Sedangkan secara istilah, idhar safawi yaitu apabila ada bacaan mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ingat ya anak-anak, huruf hijaiyah ada berapa? Bagus sekali, betul, 28. Jadi ketika dikurangi mim dan ba, berarti masih ada 26. Berarti huruf idhar safawi ini berjumlah 26. Adapun cara membacanya, bacaan idhar safawi ini harus dibaca dengan jelas. Bagaimana caranya? Mulut kita tertutup rapat. Mimnya dibaca jelas. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh-contoh sebagai berikut. Anak-anak bisa melihat nomor 1. Ada contoh baca idhar safawi. Falahum ajrun. Ini disebut bacaan idhar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf apa? Alif. Lanjut, yang kedua, wa antum ta'lamun. Nah, ini ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Ta termasuk huruf idhar safawi. Yang ketiga, aliyuhum siap. Nah, ini juga mim sukun bertemu ta. Sampai nomor 6, dalikum khairulakum. Ini pada mim sukun bertemu huruf ho. Ini semua contoh-contoh bacaan apa? Idhar safawi. Kenapa? Bisa dilihat sebabnya. Karena ada mim sukun bertemu huruf-huruf tadi yang 26 tadi, yaitu huruf idhar safawi. Maka ketika kalian baca Al-Quran, ada bacaan yang seperti contoh-contoh ini, maka membacanya harus dibaca bagaimana? Jelas.
jelas di bibir dengan cara kedua mulut kita tertutup rapat. Ya, kita ulangi lagi ya pembelajaran Ijaz Safawi ini. Baiklah, tadi kita sudah membahas baca Ijaz Safawi. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan dibaca surat Al-Fil dalam Al-Quran. Kemudian, tulislah tugas berikut ini di buku tulis PKS kalian. Kalian mencari hukum bacaan Ijaz Safawi untuk kemudian dituliskan pada kolom sebelah kiri. Sudah paham anak-anak? Ya. Untuk bacaan Ijaz Safawi ini tugasnya sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan ataupun melalui bimbingan orang tua di rumah. Sekian pembelajaran tentang Ijaz Safawi kali ini. Kita lanjutkan dengan pembelajaran Mim Sukun berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.